Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkisah tentang seorang ulama besar, ulama sufi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Beliau seorang yang besar, seorang yang terkenal, baik ibadahnya maupun ilmunya. Semakin tinggi seseorang, semakin besar seorang namanya, kemuliaannya tentu tidak luput dari berbagai macam ujian dan cobaan. Sebagaimana dialami oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, beliau adalah seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh yang sangat luas. Karena pengaruhnya yang kuat, banyak pembenci yang ingin menjatuhkannya. Berkali-kali orang-orang ingin memusuhi beliau, melancarkan serangan agar Syekh Junaid Al-Baghdadi terjatuh ke dalam jurang dosa. Mereka membuat serangkaian fitnah untuk menjatuhkan karisma Imam Junaid. Musuh-musuhnya juga bekerja keras menghasut khalifah pada masa itu agar membenci Syekh Junaid Al-Baghdadi. Allahu Akbar. Namun usaha mereka untuk menjatuhkan kemasyhuran Syekh Junaid Al-Baghdadi gagal. Pada suatu hari, salah satu khalifah yang musuhi Syekh Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi, menyuruh seorang wanita cantik untuk merayu Syekh Junaid. Wanita itu pun mendekati Syekh Junaid yang sedang tekun beribadah dan mengajak beliau untuk berzina. Kata perempuan itu, "Sudikah engkau menikmati tubuhku?" Ini masya Allah. Banyak orang diuji dengan berbagai ujian. Ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan perempuan. Beliau diuji di antaranya dengan ujian perempuan. Kata wanita itu, "Sudikah engkau menikmati tubuhku?" Ngomongnya tanpa basa-basi dia. "Aku masih muda dan cantik. Banyak laki-laki yang menginginkanku, tapi aku tidak mau. Aku hanya mau mendengar. Aku hanya ingin kepada kamu. Aku hanya maunya sama kamu aja, wahai Syekh Junaid." Kira-kira begitu. Begitu panjang dan lebar rayuannya perempuan itu. Namun wanita cantik itu hanya dikecewakan oleh Syekh Junaid, oleh Imam Junaid, karena beliau tidak sedikit pun mengangkat kepalanya untuk merespon atau menjawab rayuan wanita itu. Imam Junaid terus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun bagaimanapun juga beliau manusia. Artinya beliau butuh pertolongan. Sebesar apapun seorang, siapapun dia, tetap masih butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Agar terhindar dari godaan wanita itu, beliau tidak suka ibadahnya diganggu oleh siapapun, termasuk perempuan tadi.
Syekh Junaid kemudian melepaskan satu hembusan nafas ke wajah wanita itu, ya, sambil membaca kalimat La ilaha illallah. Dilepasin nafasnya dengan qadarullah subhanahu wa ta'ala. Wanita cantik itu jatuh ke lantai dan meninggal. Masya Allah. Cuma dengan nafas doang itu meninggal langsung tuh perempuan. Berita itu rame. Berita kematian wanita yang merayu Syekh Junaid, Imam Junaid Al-Baghdadi itu rame. Hingga sampai berita itu ke telinga sang khalifah yang menyuruh wanita itu. Jadi memang sudah rekayasa. Sang khalifah kemudian mendatangi Syekh Junaid, Imam Junaid, dan menuduh beliau telah membunuh wanita itu katanya. Orang-orang pun turut menuduh Syekh, ya, Junaid, menuduh Imam Junaid telah berbuat keji. Kata khalifah, wahai Syekh Junaid, wahai Imam Junaid, ya, wahai Syekh Junaid, kata khalifah, mengapa engkau membunuh wanita ini? Saya tidak membunuhnya, kata Imam Junaid, kata Syekh Junaid. Justru saya ingin bertanya Tuhan sebagai pemimpin yang seharusnya melindungi kami, mengapa berusaha untuk meruntuhkan amalan yang telah saya lakukan selama 40 tahun dengan mengirim wanita ini untuk merayu saya? Khalifah tidak berkutik. Dikatakan begitu oleh Imam Junaid. Bukankah engkau yang telah menyuruh wanita itu untuk merayuku, hey khalifah? Jadi Imam Junaid sudah tahu itu, bikin rekayasa itu khalifah. Jadi ibu muslihat itu bukan dari dulu aja, apa bukan sekarang-sekarang aja, dari dulu juga udah ada ibu muslihat rekayasa makar. Bukan dari sekarang aja, dari dulu sudah ada seperti itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi mereka berbuat makar, ya, Allah pun berbuat makar, Allah lah yang sebaik-baik berbuat makar. Artinya mereka berbuat tipu daya, Allah juga bisa melakukan itu, dan Allah paling hebat, paling bagus berbuat tipu daya. Artinya ketika kita melakukan tipu daya kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang menolong agama Allah, kepada orang-orang yang bersih, kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka siap-siap kita akan mendapati murka Allah. Kita lanjutin. Khalifah kelihatan limbung, bingung dia, apa gugup begitu, ya. Mengingkari tetapi ia sudah kalah bukti. Orang-orang kemudian menyalahkan khalifah, ketahuan tuh. Jadi yang merekayasa itu khalifah. Maka selamatlah Syekh Junaid, Imam Junaid selamat dari jeratan musuh-musuh yang ingin menjatuhkannya sampai hari wafat beliau. Itu 297 Hijriah. Jadi walaupun sudah besar, sudah tinggi, ahli agama, ujian terus menerpa. Kesabaranlah bekal untuk menghadapi itu, dan serahkan semua kepada Allah. Siapapun orangnya pasti akan mendapati ujian. Maka kuncinya adalah sabar, serahkan kepada Allah. Kemudian ketika salah satu sahabat menalkin jenazah Syekh Junaid dengan mengajarkan kalimat tauhid, ya, La ilaha illallah, talkin. Tiba-tiba Syekh Junaid
Ya, Imam Junaid membuka matanya. Subhanallah. Demi Allah, aku tidak pernah melupakan kalimat itu sejak lidahku pandai berkata-kata. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, siapapun orang, bagaimanapun dia, pasti akan mendapat ujian. Semakin tinggi pangkat derajat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin besar pula ujian. Ujian, kata orang sekolahan, 45 menit kali 2. Artinya ujian itu cuma sebentar. Maka hadapi dan berusaha bagaimana supaya ujian itu bisa kita atasi. Bila mana kita serahkan kepada Allah, insya Allah, Allah akan tolongi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.